Saya hormati Bapak Rektor Studi Kedi dan kami ini diwakili oleh Bapak Wakil Rektor 3 Bapak Heru Ismayana yang terhubung. Yang saya hormati Bapak Kasubag TU selaku PLT Pejabat Lillahi Ta'ala Kasih Bimas Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jayapura Bapak Haji Mukhlisin Mufa MPGI, Magister Pendidikan Islam. Segenap panitia, baik dari kantor menak maupun dari ikim, mahasiswa, saudara-saudara, mahasiswa-mahasiswi GPKRI, peserta. Ya. Syukur badannya atletis, tampilannya bersih, gitu ya. Rapi, rambutnya disisir rapi, penampilannya oke. Baik, pijamah dong. Walaupun tadi siaga gak ada cowok-cowok, tapi cowok-cowok kerumung. Artinya bahwa para cewek-cewek ini yang dijamkan mesti lelaki. Yang kap dari sisi fisiknya adalah mereka bodinya bodi atletis. Kemudian penampilannya rapi, disiplin. Terus bisa apa mudah bergaul. Dan energik. Tidak kelompok-kelompok seperti itu. Jadi gentle, itu dari visi. Kemudian tanggung jawab, setia, penuh perhatian. Itulah. Loh, kalau sudah seperti yang jelas, perempuan tidak ada yang menjamkan anak-anak yang pakaiannya jombang-jambing seperti yang saya gambarkan di perempatan jalan, yang rambutnya dicat warna-warni. Senang tidak ada yang? Nah, kalau hanya sekedar untuk seni sedikit, tambah manis, tidak apa-apa. Seperti yang itu kan tidak ada yang menjamkan. Oleh karena itu seperti demikian pula, coba saya pengen yang laki-laki ini sekarang wanita idamanya, perempuan idamanya itu yang bagaimana? Gambaran. Soleha, misalnya masak. Soleh ada lagi? Bisa masak. Bisa masak. Nah, terus. Gak cerimis. Oh, gak cerimis. Apa? Bisa mendidik anak hebat. Apa lagi satu? Mengutamakan emansipasi. Oh, emansipasi. Maksudnya emansipasi wanita yang karir. Maksudnya wanita karir harus berkarir. Iya. Itulah zaman itu. Belum masih ada satu. Dapat apa? Apa? Yang mau sama saya. Oh ya.